Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak No di Kadira Channel, membahas masalah furniture, yaitu partisi, penyekat dinding ataupun ruang gitu. Itu saudara-saudaraku, dulur-dulur, bunda-bunda, mamiku yang tercinta. Sebelum dan sisanya saya ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungannya. Kudoakan semoga saudara-saudara, dulur-dulur, bunda-bunda sekalian selalu sehat walafiat, murah rezeki, tambah sukses, lancar, panjang umurnya gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, dulur-dulur semua, di mana dinding partisi untuk menyekat ruang itu berbahan, ada yang dari solid kayu, ada yang dari HPL, ada yang dari bambu, ada juga yang dibuat dari rotan gitu saudaraku. Untuk warna finishingnya tergantung selera saudara-saudaraku sendiri gitu, dan motifnya juga beraneka ragam. Di sini ditampilkan banyak, ada yang bentuknya kotak-kotak, segitiga, bulat, dan berupa ukiran gitu. Ini contoh dinding penyekat antara ruang tamu dengan ruang keluarga gitu. Juga partisi penyekat ruang juga dibuat seperti rak hiasan dinding. Ini cukup bagus gitu saudaraku. Ada yang juga penyekat dinding dengan tembus pandang dengan bahan bak kaca gini, kombinasi dengan ukiran juga bagus gitu. Ada juga yang ini dengan kain gitu. Ini berupa kayu solid dengan warna dop, dengan motif ukiran juga bagus gitu, berupa ruji-ruji, tegak lurus seperti aditrap gitu. Begitu saudaraku, tonton terus sampai selesai. Terima kasih banyak gitu atas dukungan dan kunjungannya, semoga bermanfaat bagi dulur-dulur, saudara-saudaraku, bunda-bundaku semua. Ada juga ini penyekat ruang lipat gitu, bisa kalau tidak digunakan dilipat, diringkes juga ada gitu. Biasanya ini banyak digunakan di negara Cina, Taiwan, Hong Kong, Jepang, itu sering gitu, seperti itu lipat. Jadi tidak digunakan ya diringkes gitu.
Kalau di negara kita Indonesia ini berupa ukir-ukiran adat gitu, banyak yang terbuat dari rotan gitu. Motifnya juga banyak gitu. Begitu saudara-saudaraku, dulur-dulur, bunda-bundaku, mamiku, jangan sampai bosan melihat konten saya untuk berikutnya gitu saudaraku. Dulur-dulur semua, jangan lupa tetap like, komen, subscribe. Yang sudah subscribe saya sudah banyak, terima kasih. Yang belum silakan, monggo subscribe gratis dan dapat pahala. Begitu saudara-saudaraku dulu semua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Oke.